pesan. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, dadah teman. Dadah. Sebelum lanjut videonya, ada baiknya klik dulu tombol subscribe di pojok kanan bawah dan aktifkan tanda loncengnya agar membantu channel kami lebih berkembang lagi. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Sudah jam 10:30, waktunya jemput anak. Setelah tadi beberapa waktu mengerjakan aktivitas di kantor, sekarang waktunya anak lagi. Kelancaran istri saya, anak yang ketiga ya. Oh ya, untuk informasi buat teman-teman, anak saya yang kedua ini umurnya sekarang 6 tahun dan insya Allah mudah-mudahan tahun depan masuk ke SD ya. Jadi sekarang posisinya gak bubar bu? Karena saya jadi kameramen. Iya nggak apa-apa bu. Belajar jadi kameramen. Bu, mari bu. Udah dibagi baju. Dibagi apa? Nomor 7 nanti belakang. Ayo, nol di depan dari 70 ya. Apanya? 7-nya di belakang. Ayo, kosongnya di depan. Oh, udah dibagi kaos futsal. 70. Ya nanti lihat di rumah. Udah jajan belum?
Udah? Mau jajan lagi nggak? Mau langsung pulang? Let's go! Oh ya teman-teman, hari Senin nanti Arafa mau pertandingan futsal ya, antar TK sekota Tasikmalaya apa gimana lingkupnya nggak tahu, tapi yang jelas nanti hari Senin bertempat di mana? Di Mayasari Plaza Tasikmalaya. Tahu. Gak tahu jadwalnya udah ada belum? Jadwal pertandingannya udah ada belum? Ayo nanti kita semua masing-masing pakai motor. Motor apa? Lapangan. Hah? Pakai motor? Masih penuh. Maksudnya? Maksudnya cuma naik motor masing-masing. Oh, berarti berangkat dari rumah langsung ke tempat misalnya gitu ke Mayasari. Oh berarti nanti ketemu di sana langsung semua gitu, nggak bareng dulu dari sekolah? Oh kenapa? Emang ada lagi perlombaan? Oh jadi cowok-cowoknya futsal, murid ceweknya menggunting sama mewarnai. Oh. Ah, itu jadi kapten ya? Jadi kapten tim? Mantap. Jadi teman-teman anak saya ini kebetulan kepilih jadi kapten tim futsalnya, perwakilan dari sekolahnya ya. Dari TK jadi kapten tim. Semangat ya ayah. Kayak Ronaldo. Oh kayak gimana kayak Ronaldo? Oh pokoknya gini aja nanti pertandingan harus semangat, harus maksimal, harus full power ya ayah. Nah, juga perlu diingat masalah menang sama kalah mah itu mah hal biasa ya. Yang penting mah mainnya maksimal, semangat. Barusan di sekolah belajar apa? Barusan. Ibu guru mau lupa ngaji, udah tahu ada banget ceramah. Oh nggak ngaji? Lupa mungkin dari barusan atau belajar apa? Sudah sampai teman-teman, alhamdulillah. Oh, masukin motor, tolong nggak? Empat atas di depan ini. Oh, di salto. Oh. Gimana? Kan ya ulangi lagi. Oh, sip. Enggak, buat nahan bolanya. Oh, nahan bolanya sama punggung. Harusnya kan sama dada. Di stop ball sama dada. Ari, gimana kalau ada bola di atas? Sama gini. Oh, di heading apa di stop dada? Dada. Oh, pakai dada. Kalau misalnya heading. Di heading. Kalau di heading, kalau di heading itu pakai apa? Kalau di heading itu pakai apa? Pakai kepala dong, namanya juga kan heading, berarti head. Kalau tangan? Tangan. Kalau tangan apa? Tangan. Hand berarti. Tidak. Kan disebutnya handball. Berarti tangan,
bola mengenai tangan. Assalamualaikum. Nyampe rumah. Wih, langsung dicobain nih. Saus tim buat nanti ya. Pertandingan hari Senin ya, Ayah. Lihat-lihat nomor punggungnya, lihat. R Atala 07. Cristiano Atala. Ban kaptennya mana? Ada enggak? Katanya kapten, kan harus ada bannya tuh. Aturan nanti pas sudah di pertandingan. Oh, nanti dibagi. Dikasih enggak bannya? Kan nanti kita dipilih. Kapten, berapa? Tapi bisa ketuker. Ketuker mana yang Rafa, mana yang Rafa? Oh, ada dua Rafa. Dua-duanya ikutan futsal? Oh, ikutan futsal. Tapi Rafa yang kapten, Rafa yang mana? Oh, iya. Ya udah nanti tanyain aja dulu lah, di itu ya, di lapang ya, ban kaptennya. Oke, bagus bajunya tuh. TK Kartika. Nanti ininya digaris lagi ya, ya. Ini digaris lagi ya. Digaris lagi, ditebelin lagi garisnya. Biar serem nanti di lapang ya. Ya. Nanti latihan dulu sama kakak ya. Nanti sore kalau enggak hujan latihan sama kakak. Ya, ganti lagi bajunya, siap-siap. Jumatan kan? Yang benar atuh bukannya. Si Cikal baru pulang sekolah. Gimana kak sekolahnya kak? Sekolahnya di Ataufik. Oh, di Ataufik. Kelas berapa? Kelas 3 SD. Nama lengkapnya dong, kenalin siapa? Alfa Bayi Zakwan. Umurnya berapa tahun? 9 tahun. Gimana, mau sulap? Gimana? Pulang-pulang sekolah bawa pelajarannya berarti berdasar pelajaran sulap ya di sekolah ya. Terus gimana terus, lagi? Set. Kurang kelihatan karetnya. Harusnya karetnya warna merah biar kelihatan di video. Harusnya warna merah, warna kontras harusnya biar kelihatan di video nanti ya. Sekarang ganti baju dulu. Udah makan belum? Enggak makan nasi. Di makan apa tuh barusan sekolah? Makan kue. Makan kue? Kue apa? Kue coklat ya, kotak-kotak enak. Terus sekarang pengen ganti baju. Ganti baju.